sidang perkara pidana atas nama Adriani Marsyanda dengan dugaan sebagai terdakwa penipuan berkedok seminar. Wow. Dinyatakan dibuka untuk umum. Marsyanda disebut-sebut sebagai nenek moyang, sosok inspiratif, juga pioneer aplikasi TikTok. Kan dulu menggugah video joget. Sekarang semua orang melakukan hal yang dilakukan Marsyanda dulu. Gimana menurut kamu, Marsyanda? Kamu tuh sebagai trend center berarti kamu ya? Trend center. Sebetulnya semua itu gak sengaja yang mulia. Ya. Yeah. Saya tidak ada maksud untuk menciptakan semacam tren seperti itu. Yang saya lakukan dulu hanyalah saya rasa itu menyenangkan. Untuk nyanyi di depan webcam di laptop saya, terus saya post. Pada saat itu pun orang-orang bingung saya ngapain, tapi ya kita lihat belasan atau 10 tahun kemudian semua orang melakukan hal yang sama. Lalu kita ngeliatnya kayak, Marsyanda ini ngapain sih, aneh. Saya juga bingung, ternyata sekarang bisa semua orang melakukan itu gak sengaja yang mulia. Iya, iya. Lanjut ya, Marsyanda ini sering dikenal sering memberikan motivasi-motivasi untuk generasi muda. Apa karena itu kamu jadi sering buat seminar? Kita lihat headline-nya ya ini. Ya. Kisah sedih di hari Minggu tentang mental health. Dan cerita-cerita inspiratif lainnya, wow. Gak ada yang salah kayaknya Pak, sama... Ya ini serius ini. Benar, itu yang benar. Ini benernya. Ada yang salah, sebetulnya kurang AAA. Hah? Kisah sedih di hari Minggu, Kisah sedih di hari Minggu, bisa serius gak? Ini tamu kita serius loh. Iya Pak, yang mulia. Marsyanda? Iya yang mulia. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Aku serahkan semua diri dan hidupku. Oke, langsung aja kalau gitu. Berarti Marsyanda benar ya jadi pembicara tentang, banyakan tentang mental health ya? Betul yang mulia. Iya, dan juga kamu sering mengadakan seminar jadi pembicara. Iya itu betul yang mulia. Juga silakan tuntutannya apa sih? Siap-siap. Saudari Marsyanda ini sudah melakukan penipuan seminar yang mulia. Dia membuat banner online untuk mengajak generasi muda mengikuti seminar mental health. Saya ada buktinya di plasma. Boleh kita lihat sama-sama yang mulia? Ya ampun, ini seminar macam apa ini? Pembohongan publik nih hari gini masih ada aja yang nipu. Marsyanda, mari lu. Nggak takut gue sama lu ngebohongin orang aja. Bilangnya mau... seminar. Apa motivasi kamu melakukan penipuan ini, Saudara Marsyanda? Sebelumnya saya minta maaf, Yang Mulia, tapi tuduhan itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya, Yang Mulia. Tadi ada videonya. Dari suara orang tersebut menyebut nama kamu, "Hei Marsyanda, sini lu," katanya. Tunggu, Yang Mulia, izin mendekat. Silakan. Ah, medan kali kau. Saya izin mendekat, saya mau bertanya kepada kamu, nggak apa-apa situ aja. Apa? Situ aja kamu. Oh ya udah. Jadi kita buat di situ. Oke. Okay. Saudara, saudari terdakwa, pada hari Minggu kamu pagi itu kemana? Hari Minggu pagi-pagi saya di rumah aja. Ini dia di rumah. Ini pertanyaan tidak nyambung, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Gak nyambung ini sama apa yang lagi dikasusin. Ini pertanyaan apa ini? Ini teknik dari tim penuntut untuk membongkar skema kebohongan saudari terdakwa ini. Ah, tapi apa urusannya kamu? Pak Rigen. Gak usah ikut-ikutan bahasa Jawa begitu. Bukan Jawa. Jawa nih. Karena Yang Mulia, di mana hubungannya itu? Dalam hukum itu kan ini sudah jelas, niatnya sudah terlaksana, bikin pemberitahuan dengan pamflet-pamflet, sudah ada menyewa ballroom-ballroom. Niat jahatnya sudah dilakukan untuk menipu orang. Nah, aduh ini tuh kalau kayak gini aku udah enggak bisa deh, aku enggak nyaman. Orang cuman Bu Peri yang bisa ngerti aku, cuman Bu Peri yang bisa ngerti perasaan hati aku sedih banget. Nangis. Kok ada nangis? Viral aku nanti. Bu Peri. Dia manggil Ibu Peri. Aku enggak suka di sini. Bu Peri. Bukan itu lagunya, bukan itu lagunya, bidadarinya bukan itu. Lagian freeze dulu kali. Hah? Kita freeze kita. Yaudah, Lala gak perlu khawatir lagi. Lala mau minta apa? Pokoknya... Passwordnya. Oh, Lala.
Pri, aku mau minta supaya suasana persidangan ini jadi gak ada tegang-tegangnya lagi. Pokoknya aku pengen semuanya seru, aku pengen semuanya kalau bisa joget semuanya, Bu Pri. Oh lala! Hey sayangku, ini aku Shanti. Joget, joget, ayo! Sebagai bidadari. Ayo, Jack, kita goyang! Hey sayangku, perlakukanlah diriku. Seperti seorang batu. Kuisnya adalah jadi seperti biasa. Terlalu lincah. Ketika musik berhenti, seluruh peserta nanti akan berhenti joget. Jadi kita joget dulu. Oke. Nanti musik berhenti harus freeze ya. Oke. Gak boleh gerak sedikit pun. Nanti akan ada godaan dari Inggar sang siluman ger. Yeah. Gemes banget nih. Ih seru banget nih kuisnya asik. Tinggi banget ngangkat tangannya, Bu Jess. Kayak biaya hidup di ibu kota. Wah, ini aku udah gagal. Ini teman saya yang satu ini namanya ada dalam pepatah nih. Apa tuh? Rakelna maka tak sayang. Nggak usah. Iya. 1, 2, 3 ini masih 1, 2, 3, 4, 5 anak. Masih banyak banget. Itu penonton juga ikutan. Penonton juga ikutan. Mana ada penonton juga ikutan? Iya. Iya. Mbak Inggar belum nyiapin ya? Wah, kebanyakan. Lihat, ada tokoh kartun. Siapa? Itu loh, Nobita. Nobita. Oh iya. Nobita itu temennya. Doraemon. Temennya Doraemon. Doraemon tuh sebenarnya dari Pantura. Kenapa? Kok dari Pantura Doraemon? Ya soalnya, Opo Doraemon. Wah ini kacau nih orang nih. Yang mulia curang, dia bilang Nobita kan kita pengen ngelirik bawahnya. Wah berarti gagal semua.